Oke teman-teman, yuhu, kembali lagi bersama Kakak Hunting teman-teman. Widih, sekarang Kakak Hunting berada di sawah lagi teman-teman. Widih, oke, kita sekarang siap mencari ikan yang banyak teman-teman. Widih guys, baru aja dimulai. Widih, ternyata di sini ada banyak lagi ikan tuh. Wah, keren sekali. Ini kira-kira ada ikan apa aja teman-teman ya? Wah, ada banyak lagi tuh. Widih, di sana ada dua dan di sini ada berapa tuh? Ada tiga guys. Wadidaw, mantul sekali. Widih, ayo kita cabut yang ini nih. Widih. Dia mau kabur ke tengah ya. Wih, lihat guys, nyatanya ini adalah ikan lele ya. Wadidaw, mantul sekali. Dan ini ada ikan yang warna merah dan juga warna hitam. Wih, nyatanya ini ada ikan koi lagi. Wah, mantul. Yuhu, ayo kita lanjut lagi teman-teman. Widih, lanjut nangkap ikan. Wah, kalau yang putih ini nyatanya adalah ikan koi. Widih, masih anakannya teman-teman. Ayo kita masukin aja ke ember kakak yang cantik ini nih. Widih, dapat 2 ekor. Bukan, ada 3 ekor ember kakak guys. Waduh, mantul. Yuhu, dan di sini ada 2 ekor lagi nih yang tersisa di sawah ini teman-teman. Wadidaw, ayo kita tangkap dulu semuanya. Wah, kalau yang putih ini sama kayak yang tadi teman-teman. Widih, ini adalah ikan anakan koi lagi. Yuhu, ayo kita lanjut menangkap ikan. Widih guys, lihat guys, tuh masih ada lagi tuh. Widih, dan juga ini ada lagi tuh. Wah, keren sekali. Wih, nampaknya ini ikan yang warna hitam putih ini, wih, nyatanya ikan anakan koi lagi teman. Wadidaw, mantul. Yuhu, ayo kita lanjut lagi teman, lanjut menangkap ikan. Widih, kakak sekarang dapat banyak ikan ya. Widih, baru saja dimulai kakak mendapatkan ikan yang banyak teman. Wah, keren sekali. Yuhu, wah, lihat guys, kakak dapat indukannya nih. Widih, indukan anakan koi. Wah, keren sekali. Yuhu, ayo kita lanjut lagi mencari ikan di sawah ini teman. Widih, kira-kira kakak selanjutnya mendapatkan ikan apa ya? Widih, kita lihat-lihat dulu sebelah sini nih. Wih, kira-kira ada yang terlewat kayak ya? Ayo kita lihat-lihat dulu teman. Widih, nyatanya di sini udah gak ada teman ya. Ayo kita lanjut lagi. Sekarang kakak mau ngambil dulu ember. Wadidaw, tut sambil mencari ikan. Widih, kira-kira masih ada kayak ya? Wadidaw guys, lihat tuh, ada akuarium di sini nih. Widih, akuarium yang besar sekali dan juga cantik guys. Widih, dan juga masih bagus. Wah, ayo kita pindahkan ikan ini ke akuarium kakak. Bukan akuarium kakak ini. Ini akuarium orang teman. Ayo kita pindahkan ke akuarium yang ini maksud kakak ya. Wadidaw, keren sekali. Yuh, ayo kita pindahkan ikan lele yang ini nih. Widih, dia hidup di akuarium yang indah sekali tuh. Dia mengeluarkan gelembung. Yuh, ayo kita lanjut lagi teman. Lanjut pindahkan ikan lagi nih. Widih, kira-kira di sana ada berapa ekor ya? Oke, kita buang semuanya. Widih, nyatanya di sini masih tersisa ikan 3 ekor lagi guys. Yuh, ada yang warna putih dan juga ada yang warna hitam sama oranye. Yuh, ayo kita pindahkan semuanya guys. Widih, nyatanya kakak baru dapat 6 ekor ikan guys. Yes. Yuhu, 1 ikan lele dan 5 ikan koi. Wah, mantul sekali. Widih, keren. Yuhu guys. Duh, nah di sini ada tersisa 1 lagi ikan. Wadidaw, keren sekali. Warnanya warna merah dan juga ada bintik hitam-hitamnya tuh. Widih, ikan yang imut dan juga manis nih guys. Widih, dia hidup bebas di akuarium kakaknya guys. Widih, ayo kita lanjut lagi mencari ikan. Widih, ayo kita penuhi akuarium ini teman-teman supaya ikannya banyak di sini ya. Wah, keren sekali. Ayo kita lanjut lagi teman. Widih, semoga aja kakak dapat lagi ikan ya guys. Ayo kita lanjut lagi sambil kita mencari ikannya di sawahan yang bawah teman. Widih, kira-kira di sawah bawah ada ikan kah ya? Wah, ternyata di sawahan bawah yang gak ada ya, gak ada tanda-tanda kehidupan teman. Widih, ayo kita lanjut lagi ke sawah yang atas nih. Widih, nyatanya di sawah yang atas ada kehidupan teman. Widih, kehidupan yang hitam tuh. Widih, ikan yang hitam ini ikan apa ya? Wadidaw, ayo kita tangkap semuanya. Widih, nyatanya ini adalah ikan pembersih lumut atau pembersih kotoran guys. Widih, ini ikannya ikan sapu-sapu teman. Wadidaw, ayo coba cek lagi di sini. Widih guys, nyatanya di sini masih ada tuh ikannya dan ngamuk-ngamuk tuh. Widih. Guys, lihat tuh, ya ikannya mau ngamuk-ngamuk ya. Widih, nyatanya ikan yang ngamuk ini ikan sapu-sapu lagi teman. Ayo kita masukin. Yuh, wih, kira-kira di sini masih ada gak ya? Wadidaw,
wadidaw. Tuan di sini masih ada tuh. Widih, ada 2 ekor ikan di sini nih. Ayo kita tangkap dulu ikan yang ini nih. Wadidaw, wadidaw, yuhu. Wih, ikan sapu-sapu lagi. Kalau yang ini adalah ikan sapu-sapunya cukup lumayan sedang, teman-teman. Widih, enggak jumbo, widih. Masih kecil, teman-teman. Ayo kita masukin lagi. Yuk. Dan yang ini ukurannya gimana ya? Wah, ternyata kalau yang ini sama kayak yang tadi ya, ukurannya sedang, teman-teman. Widih, mantap sekali. Yuk, ayo kita semuanya masukin ke ember kakak yang pink ini. Yuk, mantap sekali, teman-teman. Wah, nyatanya di sini udah mulai habis, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi mencari ikan di sawahan yang ini, teman-teman. Widih, semoga aja sawahan ini banyak ikannya ya. Ayo kita lanjut lagi. Widih, sebelum lanjut kita bawa ember dulu, teman-teman. Widih, guys, ayo kita lanjut. Widih, lihat, sambil lihat-lihat dulu nih sawah ini. Kalau ada pergerakan nanti kakak tangkap, teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Yuhu, widih. Guys, nyatanya di bawah sana ada ikan yang diam tuh. Ikan apa ya? Kayak ikan lele. Ayo kita tangkap dulu nih. Wadidaw, nyatanya ikan ini adalah ikan canarin bata, teman-teman tuh. Wadidaw, mantul sekali. Ukurannya cukup lumayan jumbo. Wah, mantul-mantul. Ayo kita masukin dulu ke ember kakak yang ini nih. Nanti kakak pindahin ke akuarium yang sebelah sana. Wah, mantul sekali, guys. Kita lihat-lihat dulu nih. Widih, kalau ada pergerakan nanti kakak tangkap ya. Widih, di mana ikannya ya? Wah, kita coba cari-cari dulu nih. Wih, nyatanya ikannya ada di sana tuh. Widih, di bawah lekukan tanah. Wadidaw, ayo kita tangkap dulu. Wih, kira-kira ini ikan apa ya? Guys, ternyata ini adalah lobster air tawar, bukan ikan, teman-teman. Widih, dia memiliki kumis juga kayak ikan lele, teman-teman. Wadidaw, mantul sekali ya. Widih, ini adalah baby lobster, guys. Ayo kita masukin dulu ke ember kakak. Nanti kita pindahin ke akuarium kakak ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Ambil lobster air tawar di sini nih. Widih, lihat, guys, kakak dapat lagi lobster yang banyak, teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul, yuhu. Ayo kita lanjut lagi, teman-teman. Lanjut ngambil hewan yang ada di sini nih. Wih, kira-kira selanjutnya kakak dapat ikan apa ya? Widih, kakak malah dapat anakan lobster dan juga tuan scrap atau si kepiting air tawar, guys. Wadidaw, mantul sekali. Yuhu, kita masukin aja ya. Oke, kita lanjut lagi mengecek yang ada di sini nih. Apakah masih ada? Kalau ada, kakak tangkap, teman-teman. Widih, nyatanya di sini sudah habis, teman-teman. Wih, ayo kita mencari lagi hewan ke sebelah sana. Sebelum lanjut, kita bawa dulu ember, teman-teman. Widih, supaya nanti ikan yang didapat kita masukin ke ember ini. Yuhu, kita lanjut lagi. Sambil lihat-lihat dulu, teman-teman. Nanti kalau ada pergerakan, kakak tangkap. Wadidaw, nyatanya di sini ada pergerakan tuh. Widih, widih. Guys. Itu pergerakan apa ya? Wah, kakak curiga itu pergerakan kura-kura. Wah, ayo kita tangkap dulu kura-kura yang ini, teman-teman. Widih, nyatanya ini adalah kura-kura tempurung lambek atau silabi-labi, teman-teman. Wadidaw, mantul sekali. Warnanya warna hijau gelap, teman-teman. Widih, ini adalah kura-kura tergalak di dunia, teman-teman. Waduh, lihat, guys. Dan juga dia memiliki leher yang panjang tuh. Widih, kira-kira berapa senti ya lehernya? Gak tau lah. Ayo kita masukin dulu ke ember kakak, guys. Widih, dia mau gigit tangan kakak, guys. Jadi hati-hati kalau nangkap hewan seperti ini nih. Widih, ayo kita lanjut lagi, teman-teman. Widih, sebelum lanjut kita lihat-lihat dulu nih. Nanti kalau ada pergerakan kakak tangkap. Wadidaw, guys, ada pergerakan lagi tuh, guys. Itu kira-kira hewan apa ya? Widih, dia mau masuk ke lumpur nih. Widih, nyatanya ini ada si labi-labi lagi, guys. Widih, ukurannya jumbo sekali. Wah, dia ngamuk-ngamuk, teman. Waduh, keren sekali, ngeri sekali, teman. Widih, dia memanjang, teman tuh. Wadidaw, ngeri. Ayo kita segera masukin lagi ke ember kakak yang ini nih. Widih, guys, alhamdulillah hewannya udah masuk ke ember kakak. Dan tangan kakak selamat dari gigitan hewan yang tadi, teman-teman. Atau hewan si labi-labi ya. Widih, soalnya labi-labi itu suka gigit, teman-teman. Galak sekali ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Lanjut mencari ikan yang banyak, teman-teman. Widih. Oke, kita sambil cari-cari lagi nih. Sama ini, nanti kalau ada pergerakan kakak tangkap lagi, teman-teman. Widih. Lihat dong, kalian melihat hewan atau pergerakan gak? Kalau kalian melihat kakak tangkap ya. Oke, berita kakak nih. Widih, lihat, guys, nyatanya di sini gak ada pergerakan. Ayo kita coba lihat di sini nih. Widih, ternyata di bawah sana ada pergerakan lagi. Widih, kira-kira ini pergerakan apa ya? Wih, ternyata ini adalah pergerakan belut sawah. Widih, dia lepas tuh. Widih, guys, dia ke tengah, guys. Wah,
Gak apa-apa lah, kita cari lagi temannya nih. Widih, semoga aja kakak dapat lagi temannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Widih, tut. Widih, kita lihat-lihat dulu nih. Wih, kayaknya ada pergerakan lagi. Wah, lihat guys, ada pergerakan lagi. Widih, nyatanya pergerakan ikan nih. Widih, ikan apa ya? Widih, ikannya ada sedikit warna. Wadidaw, nyatanya ini adalah pergerakan ikan nila, Turun. Ayo kita masukin dulu ke kamera kakak yang ini. Yuk, widih. Oke, kita lanjut lagi nangkap ikan ini, Turun. Oke, lihat guys, ini adalah ikan predator atau si ikan ikan jaguar ya. Dan ini ada si tuan krep lagi, guys. Yuk, tuh, ini adalah kepiting air tawar atau kepiting sawah. Wadidaw, mantul sekali, guys. Ih, lihat guys, ada yang kelewat tuh. Wih, ini ada siung sawah atau siput sawah, Turun. Wadidaw, oke. Kita langsung aja masukin dulu yang ini nih. Widih, nyatanya DMR kakak udah mulai tuh, udah mulai penuh nih. Widih, udah tertumpuk-tumpuk ya. Oke, kita masukin dulu ke akuarium kakak yang sebelah sana, Turun. Tut. Kita sambil lihat-lihat dulu di sini nih. Widih, nanti kalau ada pergerakan kakak tangkap ya. Oke, kita lanjut lagi masukin ikan yang ada di sini nih. Wih, kalau ikan sapu-sapu kakak mau simpan dulu di sini nih. Wadidaw, kita coba cari ikan apa ini? Ikan labi-labi ya. Wah, oke, kita cari dulu di sini nih. Wih, nyatanya di sini ada labi-labi nih. Oke, kita masukin aja ke sini nih. Widih, kira-kira temannya di mana ya? Oke, kita tangkap dulu nih. Wih, kakak jadi takut nih, Ron. Takut untuk nangkapnya ya. Soalnya badannya gak kelihatan. Widih, nyatanya di sebelah sana tuh. Ayo kita tangkap dulu badannya di sebelah sini nih. Widih. Wah, guys. Lihat, guys. Kakak takut ya. Oke, kita coba lihat-lihat dulu nih. Badannya di mana ya? Kepalanya di mana? Nanti kalau udah kelihatan, tangkap nih. Widih, nyatanya dia masih ngumpet, teman-teman. Oke, kita tunggu aja sampai kepalanya keluar nih. Nanti kakak tangkap ya. Wadidaw, nyatanya kepalanya di sana tuh. Wadidaw. Yuhu, widih. Lihat guys, dia merajalela ya. Wih, takut sekali kakak untuk menangkap labi-labi ini nih. Widih, ayo kita coba coba nangkap lagi labi-labi dengan teliti dan juga hati-hati ya. Soalnya tangan kakak takut gigit sama labi-labi ini, Turun. Wadidaw, mantul sekali ya. Oke, dan akhirnya itu kepalanya tuh, dia mulai nongol tuh. Oke, kita tangkap dari belakang ya. 1, 2, 3. Widi. Oke, alhamdulillah. Widi. Akhirnya kakak berhasil menangkap labi-labi ini, Turun. Wadidaw, mantul. Yuk, ayo kita mulai masukin ini. Lihat guys, labi-labinya malah masuk lagi ya. Wah, ayo kita tangkap lagi nih. Widih, akhirnya kakak dapat lagi labi-labi. Widih, guys, alhamdulillah. Ayo kita masukin dulu ke akuarium yang ini. Wah, mantul sekali. Kita tangkap lagi semuanya ikan yang ada di sini nih. Widih, ada baby lobster. Kita masukin aja ke akuarium. Wah, mantul sekali. Yuhu, guys. Lihat, nyatanya di sini masih ada baby lobster ya. Wadidaw, mantul sekali. Dan juga ada baby kepiting nih, atau si tuan krep. Wih, keren sekali, teman-teman. Wih, kira-kira di sini masih ada gak ya? Wah, ternyata di sini masih ada, Turun. Wadidaw, mantul sekali. Yuk, kita masukin semuanya ke akuarium kakak yang cantik ini. Widih, kira-kira di sini masih ada gak ya? Wah, ternyata masih ada nih ikan yang ada di Amerika kakak yang ini, Turun. Wadidaw, mantul sekali. Kita semuanya masukin ke akuarium kakak yang indah ini nih. Wah, keren sekali, Turun. Wih, ada satu ekor lagi tuh. Dan juga ada satu ekor siput sawah, guys. Atau keong sawah. Kita masukin aja. Yuk, widih. Di sini nyatanya udah habis nih. Kita masukin lagi ikan sapu-sapunya, Turun. Wadidaw, mantul sekali. Yuk, kita lanjut lagi mencari ikan yang ada di sini. Widih, guys. Lihat tuh, airnya udah mulai mengeruh. Kayaknya ada pertanda lagi di sini nih. Widih, pertanda ikan apa ya di sini? Widih. Guys, nyatanya itu ada ikan lele lagi nih. Widih, lihat guys, dia susah ditangkap ya. Wah, kakak harus hati-hati nih untuk nangkap ikan lele. Nyatanya ada di sini nih. Widih, ayo kita tangkap dulu ikan lelenya di sini nih. Widih, guys, dia susah ditangkap nih. Wih, sungguh lincah sekali ya. Wah, kakak gak bawa peralatan lagi, Turun. Oke, jadi sekarang kakak harus berusaha menangkap ikan lele yang ada di sini nih. Wih, nyatanya malah dapat keong sawah lagi, Turun. Tuh, satu ekor. Yuk, kita masukin aja ke akuarium kakak yang ini. Oke, kita berusaha lagi nih untuk nangkap ikan lele yang ada di sini nih. Widih. Lihat guys. Lihat tuh. Tuh. Widih. Lihat guys, dia malah ke tengah nih. Oke, yang ada di sini nih. 1, 2, 3.
kakak tangkap nih. Bapak-bapak, widih guys, dia malah ke tengah sana turun. Wah, sayang sekali ya, kakak gak dapet ikan itu tuh. Wih, nyatanya di tengah sana ada ikan lagi tuh. Ikan sapu-sapu ya. Widih, ukurannya cukup lumayan jumbo. Wah, gak apa-apa lah, kita cari lagi temannya nih. Wih, kira-kira di sini ada temannya gak ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita sambil cari-cari di sini nih. Widih, akhirnya kakak menemukan lagi belut sawah guys. Tuh. Wadidaw, belut sawah albi. No ya, wah mantul sekali. Widih, warna yang putih, warna yang indah guys. Ayo kita masukin lagi ke akuarium kakak yang ini. Wadidaw, mantul sekali. Yuhu, kita lanjut lagi mencari ikan yang ada di sini nih. Nanti kalau ada pergerakan kakak tangkap lagi itu kan. Wah, lihat guys, nyatanya di sini ada pergerakan lagi ikan nih. Wih, nyatanya bukan ikan, ini ada belut sawah lagi turun. Wadidaw, wadidaw, keren sekali. Wih, dan di sini ada hewan lagi tuh. Wih, keren sekali, hewan lobster air tawar. Wah, ayo kita masukin dulu yang ini turun. Wah, mantul. Yuhu, widih guys, ayo kita tangkap dulu lobster air tawar yang ini nih. Wih, nyatanya ini ada baby lobster guys tuh. Ukurannya masih kecil nih. Wah, mantul sekali guys. Ayo kita masukin dulu hewan air tawar ini turun, yaitu lobster air tawar masih baby turun. Wah, mantul. Yuhu, ayo kita lanjut lagi turun mencari hewannya di sini nih. Kira-kira selanjutnya kakak mendapatkan ikan apa aja ya? Wede guys, lihat tuh di bawah kakak ada ikan lagi nih. Di lihat guys, ikannya kamu. Widih, akhirnya kakak dapet nih. Wah, nyatanya ini adalah ikan air tawar nih, yaitu ikan cana limbata turun. Wadidaw, ayo kita masukin lagi turun akuarium kakak yang ini. Tuh kayak ikannya tuh. Wah, mantul sekali ya. Oke, kita tangkap temannya nih. Wih, kita cari dulu temannya ada di mana ya. Wih, ternyata ada di sini. Widih, dia ngamuk-ngamuk tuh. Wah, dia mau kabur ke sini nih. Tuh guys. Lihat nih, ada di sini nih. 1, 2, 3. Kakak tangkap lagi. Widih, kemana ya? Wah, dia kabur. Dia berhasil kabur, teman-teman. Oke, kita tangkap lagi nih. Widih. Oke, kita coba raba-raba lagi nih. Wah, akhirnya ada di sini, teman-teman. Oke, kita tangkap lagi. Wadidaw. Yuhu, widih. Lihat, guys. Dia ngamuk-ngamuk, teman-teman. Wadidaw. Oke, kita tangkap lagi nih. Widih. Oke, 1, 2, 3, hop, kakak dapat. Wah, mantul. Yuhu, akhirnya kakak bisa dapat ikan cana limbata guys. Wah, mantul sekali. Widih. Oke, dikarenakan spotnya udah habis ikannya, kita mau pulang aja teman-teman. Tuh, ikan sapu-sapunya dapat banyak deh ber kakak. Dan juga di akuarium kakak udah terkumpul ikan yang dan hewan banyak sekali ya. Wah, jadi kakak harus pamit pulang dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video kakak selanjutnya. Bye-bye.